lewat kereta ini dari depan rencananya, stasiun Tanah Abang yang baru, megah dan luas. Ini sekarang pintu masuk ke proyeknya. Nah, ini bangunannya sudah naik ke atas. Nantinya bangunan lama akan di bawah, akan kalah dengan bangunan yang baru. Ini stagernya yang untuk bangun. Melingkar, semacam melingkar ya, kemudian buat lobi depan. Sementara di depannya ini, depan proyek, untuk nunggu Grab atau Gojek. Sangat strategis ya stasiun Tanah Abang, kanan ini ke arah Sudirman, Tamrin ke kota, pasar Tanah Abang pusat bisnis, dan ke jalan Tamrin Sudirman. Kita masuk ke dalam, lihat seperti apa. Sekarang yang digunakan untuk keluar masuk stasiun Tanah Abang. Sebelah kanan bangunan, dan sebelah kiri juga bangunan. Ini sedang dicor peron. Jadi pilar-pilarnya sudah, konstruksinya sudah dipasang. Ini peron, jadi dari peron 4, sekarang 4, nanti akan jadi 6 peron.
dan bisa menampung sehari 300.000 penumpang transit di stasiun Tanah Abang ini. Peron sudah dibuat. Karena ada JPO ini. Di atas lagi dipasang lantai ini. Nantinya akan terintegrasi stasiun dengan busway, transportasi online, bandara, tapi bandara lewat aja ya di sini. Ini juga berarti nanti ada dibuat jalur rel baru nih di arah kanan saya itu. Seberang juga jadi tambah dua jalur rel. Ini peronnya sampai sini ya. Jadi cukup panjang dari sisi barat. Dan ini dibuat rel baru. Dibuat rel baru. Ada dua rel.
ini tambahnya dari sini sisi timur atau selatan ini. Dua rel akan masuk